Di sini saya akan mengatasi Vespa karbu Jepangan menggunakan membran RxJ karbon yang tarikannya kurang, kayak ada membran yang nyangkut. Nah, ini kekecilan, jadi membran saat membuka itu kurang los. Membran ini, lidah membran ini, natap stopper ini. Nah, ini kita tinggal apa itu namanya, tarik ke sini sedikit biar membrannya lebih, membukanya lebih luas dan tarikan sepeda lebih panjang. Ini soalnya terlalu berebet soalnya membrannya, motornya. Memang ini kan settingannya, settingan buat RxJ ya, sama Vespa kan beda. Jadi kurang buka kalau Vespa ini. Oke.
benar ya, berat sekali soalnya. Nah, sekarang kan lebih besar jaraknya membran sama stopper ini, dan kita harus periksa ini bukaannya seberapa ya. Jangan lupa dicek kerapatan lidah membrannya. Oke. Enak. Masih bagus. Oke. Kita lanjut pemasangan lagi. Pemasangan membran, pastikan saat tadi membesarkan stopper itu pastikan pas dengan rumah yang intake ini. Jadi ngebesarin cuma harus ada patokannya. Kalau bau besar banget bisa dibesarin banget, tapi kan pasti mentok di intake-nya ini, jadi kita harus kira-kira. Sepas mungkin dan sebisa mungkin. Dan lamu semua